Anda menyaksikan News Update pukul 19. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum melakukan validasi surat suara pemilu 2014 tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Validasi ini dilakukan sebelum tahapan pencetakan surat suara. KPU memanggil seluruh satuan kerja KPU di tingkat kabupaten dan provinsi guna mendengarkan paparan KPU pusat terkait validasi surat suara. Hal ini dilakukan karena tahapan pencetakan surat suara akan dilaksanakan pada pertengahan Februari. Tahapan validasi akan dilakukan dua kali untuk memastikan bentuk surat suara, gambar, nomor, dan nama calon legislatif. Sementara pendistribusian dilakukan mulai awal Maret ke daerah pemilihan. Ini satu mekanisme yang sudah kita lakukan setelah validasi kepada partai, validasi kepada teman-teman di kabupaten kota. Nah, itu langsung naik cetak. Satu cetakan pertama ini kita validasi kembali oleh kita semua, baik itu oleh KPU RI sampai ke tingkat KPU kabupaten kota. Sudah selesai semua, baru kita nanti akan naikkan ke cetakan untuk dicetak selanjutnya seperti itu.